Jadi, apabila kita inginkan kehidupan yang indah dan bahagia, layarilah kehidupan mengikut kehendak Allah, Tuhan kita, bukan seperti mana yang kita mahukan. Sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memiliki dunia, Allah yang memiliki rezeki, pintu rezeki pun Allah yang pegang. Jikalaulah hubungan kita baik dengan Allah, kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah, Allah akan memberikan segala-galanya kepada kita. Itu sebab dalam sebuah hadis sahih, bila kita datang merangkak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan datang berjalan kepada kita. Bila kita datang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan datang berlari dengan kita. Bagaimana kita nak mentahkikkan? Bagaimana kita nak mendapatkan perkara ini? Yang pertamanya, kita kena bersabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyuruh kita dengan pelbagai kefarduan-kefarduan. Allah menyuruh kita solat. Allah menyuruh kita menunaikan zakat. Allah menyuruh kita berpuasa. Dan segala ketaatan-ketaatan ini mestilah kita tunaikan dengan kesabaran. Kesabaran yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita sabar melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang akan menjamin kekuatan hubungan, keindahan hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kita juga kenalah bersabar dari melakukan perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak perkara-perkara di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini yang boleh kita lakukan. Tetapi ada juga larangan-larangan Allah yang Allah larang, yang Allah tak suruh kita buat. Allah melarang kita daripada perbuatan maksiat. Allah melarang kita daripada perbuatan zina. Allah melarang kita untuk menjaga mata, mulut dan lidah kita. Kesemua larangan ini perlu kita ikuti, perlu kita hati dan kita kena bersabar. Walaupun kita terpaksa melakukan kesusahan-kesusahan, walaupun kita berhadapan dengan kesusahan-kesusahan, tetapi kesemua ketaatan, kesemua kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tidak mahu melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu Allah akan memberikan balasannya. Yang ketiganya, kita juga kena bersabar dengan segala ketentuan Allah yang menyakitkan. Kadang-kadang ada satu perkara yang kita tak sangka Allah telah takdirkan kita untuk tak berjaya contohnya. Mungkin di sana ada hikmah dia. Allah takdirkan kita untuk hidup dalam keadaan susah. Ada hikmah dia kat sana. Allah takdirkan kita contohnya pelajar-pelajar SPM baru tidak dapat 9A. Kan? Jadi kita tak tengok orang yang mendapat 9A tapi kita tengok orang yang kurang daripada kita. Kita kena bersabar dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang telah berlaku kepada kita itu adalah merupakan kesabaran yang tinggi. Sehinggalah apabila kita melalui kesabaran tiga peringkat yang telah saya nyatakan tadi, apakah yang akan Allah balasi pada kita? Mungkin kita tak akan berapa nampak balasan yang Allah nak bagi kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yakinlah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas kita di syurga nanti. Sehingga Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-24, Allah sebut apa? Pada orang-orang yang bersabar kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sabar untuk tidak mahu melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sabar kepada qada dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut di dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'du, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memanggil para hamba-Nya yang taat, pada hamba-Nya yang soleh untuk memasuki syurga, ketika itu Allah mengarahkan para malaikat untuk memberikan salam kepada orang-orang ini, untuk memberikan salam kepada golongan ini dengan ucapan salamun alaikum, selamat ke atas kamu di atas kesabaran yang telah kamu lakukan. Alangkah indahnya tempat yang kamu diami ini, alangkah indahnya balasan yang Allah bagikan kepada kamu. Inilah balasan kepada orang yang sabar, yang mengakui, yang melihat bahawasanya keindahan dunia ini, keindahan apa yang kita kecapi ini akan dapat kita kecapi seandainya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala erat, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita kuat dan kita yakin kepada Allah sebenar-benarnya.